dia. Lurus macam mana tuan-tuan? Dia lurus seperti peluru yang dimuntahkan daripada muncul senapan. Ambil pistol, ambil senapan, tembak tengok peluru dia pergi macam mana. Straight. Chuu. Kalau ada yang menghalangnya objek yang lembut macam tirai, dia tembus. Kalau yang menghalangnya objek yang keras macam tiang, dia rebah situ, bengkok tak sekali. Ada tuan-tuan tengok peluru bengkok. Tembak-tembak nak kena tiang kono. Ini ada juga jenis kono. Betul lah haram tapi, ada bola tapi. Ha, tapi tu nak kono lah tu. Puan takwa tak ada. Halal-halal, haram-haram. Halal aku ambil, haram aku tinggal. Apa berlaku dia takkan mengubah makna prinsip agama dia. Sebab pada diri dia ada sifat takwa. Sifat yang cukup hebat. Yang dianugerah oleh Allah pada hamba-hambanya yang berkuasa mudah-mudahan. Ini hadis ni panjang lagi, tuan-tuan sikit lagi. Kita baca. Wata'ata makbulatun. Bulan Ramadhan tuan-tuan, ketaatan kita dimakbulkan oleh Allah. Diterima oleh Allah. Ibadat ni sikit pun, tapi kalau Tuhan terima, nilainya tinggi tuan-tuan. Walaupun kita, Imam Ghazali kata, kita bagi hadiah pada raja. Walaupun sikit, tapi kalau raja terima, nilainya tinggi. Saya dengar ada sultan mana tahu nak main melawat kampung saya, Batu Ampar. Saya ada kebun rian, pokok rian saya tanam sendiri. Saya pilih yang isi elok-elok, 3 biji. Saya jumpa PA sultan, boleh tak saya nak masuk mengadap? Masuk apa? Tolonglah minta kat sultan nak bagi ni 3 rian ni, 3 biji ni. Saya tanam sendiri. Tanya-tanya nasib saya baik, sultan terima mengadap. Dipersidakan Ustaz Sidik Nur mengadap. Ampun tuanku, beribu ampun sembah patik. Harap diampun patik, pacar yang hina di tuanku. Harap sangat nak sedekah, nak derma kat tuanku, nak hadiahkan tuanku 3 biji rian. Apa main sini sultan kata, saya pun sembah kat dia. Sultan tengok-tengok, sultan kenal rian saya. Agak-agak sultan nak bagi apa duit? Agak-agak tuan-tuan. Takkan RM50 kot. Orang biasa boleh bagi RM50. Agak-agak sultan nak bagi apa-apa. Kalau rian saya, sultan terima RM5,000. Menteri besar, tuanku bagi Ustaz Siddiq RM5,000. 3 biji rian harga RM5,000 bila sultan terima. Kalau sultan tak terima, tepi jual, tepi jalan, berapa duit dapat? Paling tinggi tuan-tuan 3 biji rian, RM10. Pecah pungkuk, 3 hari siapa tak mau beli, RM1 pun tak mau. Begitulah ibadat kita tuan-tuan, kalau Allah terima nilai tinggi tuan. Kalau Tuhan tak terima, habis hampa apa pun tak ada. Maka Allah, makna kata Nabi beritahu, bulan Ramadan, Allah Ta'ala makbul segala ibadat yang kita kerjakan, Masya Allah. Wa da'awati mustajabatun, doa kita dimustajab oleh Allah. Tuan-tuan, kita manusia yang cakap lah, kita macam-macam masalah menimpa kita, rumah tangga, anak-anak, macam-macam menimpa kita. Ambil peluang tuan-tuan di tengah malam, di bulan Ramadan yang penuh berkat ini. Kalau kita datang sejengkai, Allah datang 1 setengah. Kita datang berjalan, Allah datang berlari. Mana Allah bersedia bila-bila masa nak makbulkan doa kita. Guna peluang kemasan ini. Ketika orang semua tidur, kita bangkit berdoa kepada Allah. Menyatakan segala masalah-masalah kita. Wa zunuba maghfuratun. Tenangkan makna kata segala dosa kita diampun oleh Allah. Kalau kita benar-benar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan benar-benar menyesal. Jangan buat lagi. Minta kepada Allah, aku menyesal ya Allah. Aku tak patut buat begini-begini apa. Masih tahulah masalah dia. Minta ampun kepada Allah. Kalau Allah terima tuan-tuan berubah jadi orang yang cukup baik. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah sukakan kasih kepada orang yang bertaubat. Kalau taubat kita Tuhan terima tuan-tuan, kata Tok Guru, maka kita jadi macam orang lepas sakit demam. Kita demam 1 minggu, 2 minggu tuan tak perlu makan. Lepas demam jadi apa? Kemaruk. Oh. Yang lu nak makan. Bila baik demam, ada tak? Begitulah ibarat bila kita tuan-tuan, kita yang berlumbang dengan dosa ni tuan terima taubat kita, kita jadi orang kemaruk nak buat ibadat. Kejap nak baca Quran, kejap nak mengaji, kejap nak sembahyang. Dia main satu perasaan di hati, kasih kepada ibadat. Kata Tok Guru saya, bila ada perasaan kasih pada ibadat, itulah alamat Allah Ta'ala kasih kepada kita. Satu tuan-tuan, nikmat yang besar bila Allah kasih kepada kita. Allah permudahkan kita untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang akhirnya, kata Rasulullah SAW, wal jannata mushtaqatun lahum, sedangkan syurga rindu kepada mereka. Syurga rindu kat kita tuan-tuan di bulan Ramadan. Syurga dengan kita ni bagi ibarat orang yang bertunang. Orang yang bertunang kata, bilalah tunang aku nak main ni.
nak masuk syurga aku ni, apa hantaran dia? Ibadatlah, iman dan amal soleh untuk kita kembali kepada Allah, kembali masuk syurganya yang kekal abadi. Jadi tuan-tuan, inilah di antara makna yang boleh saya sebut tentang hadis. Banyak lagi lah tuan-tuan boleh kutip sepanjang Ramadan yang penuh barakat ini. Tolonglah kita anggap tuan-tuan ini Ramadan terakhir untuk kita. Kalau tidak tuan-tuan, mana tahu Tuhan ambil kita tak sempat Ramadan yang lalu kita menyelesaikan tuan. Sebab kita dah dengar banyak dah Tok Guru kata begini, Ustaz ni kata macam ni, radio, TV, semua cerita kelebihan Ramadan. Kita tak rebut. Bila tak rebut tuan-tuan, kita mati, kita menyesal. Saya akhirkan ucapan saya ni dengan cerita Zulkarnain. Dulu saya biasa cerita kat tuan-tuan, saya cerita lagi sekali. Zulkarnain ni dia Raja Mesir. Dan Allah sebut tuan-tuan dalam suratul Kahfi, wa yas'alunaka an Zulkarnain. Di antara cerita Zulkarnain ada dicatatkan dalam suratul Kahfi. Tapi cerita saya ni duduk dalam kitab lah. Zulkarnain ni satu hari dia bawa bala tentera untuk menuju satu tempat. Jadi untuk mendekatkan perjalanan ke tempat itu, mereka terpaksa masuk satu terowong. Tuan-tuan bayangkan terowong dekat Jelapang Perak tu. Kalau tuan-tuan nak panjat bukit tu, nak pergi bawah sana, memang payah lah kan. Dengan tebuk terowong, perjalanan jadi dekat. Ha, macam dia apa, di Genting ke, ha, terowong tu. Dengan terowong tu memendekkan perjalanan kita lah. Jadi nak melepasi satu tempat tu termasuk masuk terowong. Terowong macam gua. Kemudian orang kampung tu semua kata, bagi tahu kepada Fazal Khanain, bagi tahu kepada tentera-tentera dia, kami dengar cerita dalam terowong ni ada mat. Ramai orang cerita macam tu. Semua dengar orang kampung bagi tahu, hangpa kalau masuk, hangpa ni ada mai tu, dalam gua tu ada mai. Masuklah gua tu. Gua tu panjang tu. Separuh hari perjalanan. Sampai di tengah-tengah gelap betul tu, mereka tersepak terpijak sesuatu benda ketuk-ketui. Kebanyakan tentera Zulkarnain ni tak percaya kata itu mai. Sebiji pun tak ambil tuan. Sebiji pun dia tak ambil. Ada yang percaya sikit-sikit. Ambillah 5-6 orang ambil sebiji, 2 biji bola poket. Ada 2-3 orang yang percaya sungguh. Yang percaya sungguh kata ni mah. Mereka buka jubah, diikat tangan ni, ikat leher ni, ambil buh penuh-penuh dalam apa, dalam jubah tadi. Dia ikat kaki tanggung. Sampai di ujung terowong, tempat cerah, tengok-tengok tuan-tuan, mah sungguh. Betul-betul mas. Semua pakat menyesal. Dia pergi jumpa Zulkarnain. Kami minta nak masuk semula, nak ambil meh tadi. Zulkarnain kata, dah keluar, tak boleh masuk. Semua pakat menyesal. Yang menyesal, yang paling menyesal yang mana? Yang sebiji pun tak ambil. Terawih pun tak ambil. Quran pun tak baca. Puasa pun tak. Bila mati tuan-tuan, keluar terowong, apa? Ya, abang lama dah. Abang buka TV hari-hari. Buka radio, buka TV, buka suara khabar. Pergi pejabat. Orang ceramah sepanjang Ramadan ni. Di taman-taman perumahan, kita pergi. Semua cakap kelebihan Ramadan. Kamu tak ambil tahu. Puasa pun dah. Apa pun dah. Baru menyesal tuan-tuan. Ya, abang. Jangan duk lah kita tuan-tuan esok. Anggap ni Ramadan terakhir untuk kita. Yang kedua, ambillah 2-3 biji. Terawih ni kadang-kadang pergi, kadang tidak. Kadang-kadang semayang ni ada, kadang-kadang tidak ada. Yang tu ambil sikit-sikit, dia pun menyesal juga. Kalau aku tahulah, aku tahu bahawa abang amal dah. Bukan kata yang amal sikit-sikit, yang amal banyak pun menyesal tu. Dia bubur satu, jubah dia penuh dengan meh-meh. Dia pun menyesal. Kalau aku tahulah meh sungguh, bukan jubah kelonih, kain pun kelonih. Kau takut dia dua kali. Kalau aku tahu aku tak tidur malam, aku akan buat ibadat. Kita begini. Jadi tuan-tuan mari, saya nak ajak diri saya, tuan-tuan sekalian, marilah kita anggap. Anggap, bayangkan, kalau ditakdirkan, inilah Ramadan kita yang terakhir. Maka sudah tentulah kita akan buat ibadat semaksimal mungkin yang termampu di kita. Kita doa, Rabbana taqabbal minna solatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tammim ta'sirana ya arhamar rahimin.
minta doa, ya Allah, perkenankanlah segala ibadat yang kita buat, tadarruk kita, ta'abbud kita, sembahyang kita, puasa kita, minta Allah Ta'ala terima. Kalau Allah terima tuan-tuan segala ibadat yang kita kerjakan ni, maka nilainya cukup tinggilah tuan-tuan, insya-Allah. Saya rasa itulah saja, oleh kerana Ramadan ni merupakan bulan yang dimakbulkan doa. Tuan-tuan tolong doalah ni untuk orang Kuala Kangsar dan Sungai Besar. Tuan-tuan nak doa apa tu pandai-pandai tuan-tuanlah. Ha, dengan mengaji ilmu yang tuan-tuan dapat, tuan-tuan tahulah doa untuk siapa kan. Lah. Ha, eh, kami pun di Kuala Kangsar minta tuan-tuan tolong doalah tengah malam tu. Mudah-mudahan dianugerahkan oleh Allah kepada kami kemenangan yang amat diharapkan itu, insya-Allah. Yang satulah saja lebih kurang mampu saya sampaikan. Jadi oleh kerana tuan-tuan sekalian, bulan Ramadan ni bulan yang cukup berkat, makna kata dimakbul oleh Allah, maka saya mengambil kesempatan ini tuan-tuan sekalian, sumbangan tuan-tuan hari ini saya nak jadikan sebagai harta wakaf. Padahal saya sedang masih tengah menyiapkan apa nama bangunan atau komplek tahfiz untuk Muslimat. Mula-mula dicadangkan kelas tu bermula lepas raya ni, tapi nampaknya bangunan tu tak cukup siap lagi. Jadi kena sumbangan tuan-tuan hari ini saya akan gunakan sepenuhnya untuk mana kata menyiapkan madrasah tahfiz untuk pelajar-pelajar Muslimat. Dulu kita ada madrasah tahfiz ni, bangunan tu ada, tapi kerana orang tua-tua ramai sangat yang mari, orang tua-tua perempuan, jadi kita tuan-tuan sekalian bercampur lah orang tua-tua perempuan pondok ni dengan pelajar-pelajar muda umur 10 tahun, 9 tahun, rasa macam tak apa nak sesuai. Maka kita buat bangunan asin di tempat yang asin, di kawasan situ jugalah yang agak lebih selesa. Dalamnya ada tempat pengajian, tempat mengapai Quran, ada asrama, ada tandas, dan insyaAllah kalau siap semua, kita akan buat pula asrama untuk rumah guru. Secara nak buat 3 biji supaya mana guru memberi 10 masa kepada penjagaan pelajar tahfiz kita ni, insyaAllah. Dijangka kelas ni akan bermula lepas raya puasa lah, apa-apa lepas tahun depan lah, bulan 1 tahun depan, insyaAllah. Di sumbangan tuan-tuan, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih lah. Jangan, kalau sahabat-sahabat yang ada peluang, makna kata yang didaftarkan di Kuala Kangsar atau di Sungai Besar, gunakanlah hak-hak kita sebagai seorang pengundi untuk menegakkan kebenaran di atas muka bumi Allah. Jangan sia-siakan hak yang tuan-tuan ada tu, insyaAllah. Baliklah ke Johor pun, kelas Sungai Besar tu tuan-tuan tekan minyak 2 kali sampai arah. Kalau Kuala Kangsar masuk lebur raya 3 kali tekan, kualik lah kita. InsyaAllah. Boleh kot? InsyaAllah. Saya rasa itu saja. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwul karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. دعوه بها سبحانك اللهم وبحمدك تحية فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.